Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk sosial tentu pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya pentingnya dalam hidup ini kita sesama manusia, manusia sosial, manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlunya kita dirikan kerjasama dalam membangkitkan kekompakan. Kerjasama yang baik akan muncul dengan upaya yang maksimal, saling membantu antara satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan mencukupkan semua kebutuhanmu jika engkau selalu membantu saudaramu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan pasti saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia akan selalu membutuhkan bantuan dari mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, jika kamu membantu saudaramu, niscaya Allah akan membantu kebutuhanmu. Hadis di atas menjelaskan bahwasannya pentingnya dalam hidup ini untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Di dalam hal ini perlunya kita dirikan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Hasil yang baik juga tentu akan kita dapat dengan adanya rasa kekompakan. Kekompakan yang kita bangun, kekompakan yang kita dirikan tentu harus kita jaga dengan baik. Komunikasi yang baik juga tentu penting dalam hidup ini. Dengan adanya komunikasi yang baik, segala sesuatu yang kita niatkan dengan baik akan terwujud pula. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.